Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, ini kebetulan hari ini hari Rabu ya, di bulan Desember 2021 ya, di penghujung tahun 2021. Kebetulan saya berada di daerah Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah ya. Nah, ini di tempat pengobatan alternatif Ustaz Agus Kadono ya. Ini baru jam 6 pagi ya, baru jam 6 pagi. Tapi suasananya sudah sangat ramai. Banyak sekali pasien-pasien dari luar wilayah ya, dari Solo, Klaten, Magelang dan datang dari berbagai kota di seluruh Indonesia ya. Nah, ini antriannya ya, sedang mengantri karena memang belum buka, bukanya jam 8 pagi ya, tapi pasiennya sudah sangat banyak ini ya, bahkan ada yang sampai menginap untuk mendapatkan nomor antrian awal tentunya ya. Nah, ini plat-plat dari luar kota Semarang ya, tadi Solo, Jogja, Magelang dan sebagainya. Ada yang sesuatu yang unik, ada sesuatu yang unik di sini di depan tempat pengobatan alternatif Bapak Ustadz Agus, ada seorang penjual sate ya. Tapi sebenarnya satenya ada dua jenis, sate ayam dan sate keong. Tapi yang saya soroti di sini adalah sate keongnya ini ya. Karena apa? Untuk sate keong ini memang relatif jarang ya, jarang dijumpai lah istilahnya. Nah, ini sedang kita coba untuk pesan ini ya, pesan sate keong. Nah, ini ada ketupat, ada gorengan ya, dan ini adalah sate keong pesanan saya, ini ada 20 tusuk ya. Ya, kita ingin merasakan ya, karena ini penjualnya cukup viral ini ya, cukup viral di beberapa YouTube, ini sudah masuk. Nah, ini tempatnya cukup sederhana ya, cukup sederhana, hanya di depan rumah Bapak Ustadz Agus ini di pinggir jalan. Tapi informasinya sangat enak, dan memang tadi saya mencoba untuk makan yang sudah matang, sate keongnya memang cukup enak ini ya. Jadi bagi Anda yang memiliki penyakit kemudian ingin ikhtiar mencari kesembuhan atas seizin Allah, mari silahkan hadir di tempatnya Ustadz Agus di Kecamatan Jambu sambil mencicipi kuliner sate keong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.